Inilah rekaman video yang diambil oleh wisatawan yang sedang berkunjung ke alam liar. Di mana video tersebut memperlihatkan seekor singa yang telah dikerumuni oleh 30 ekor hyena. Ternyata di dalam video tersebut, seekor singa itu ingin memangsa salah satu dari mereka. Tidak lama kemudian, salah satu dari hyena itu tertangkap oleh seekor singa dengan taringnya. Sekelompok hyena itu sontak membantu melepaskan salah satu temannya dari terkaman seekor singa. Walaupun seekor singa itu sendirian, namun dia tetap tidak ingin kalah dan tidak ingin menyerah. Dia ingin membuktikan kepada sekelompok hyena tersebut bahwa dialah seekor raja hutan yang sesungguhnya. Singa itu akan menyerangnya bagi siapapun yang akan mengancamnya. Sekelompok hyena itu tidak akan pergi meninggalkan temannya yang telah ditangkap dan dilukai oleh seekor singa. Wisatawan yang berkunjung di tempat tersebut hanya diam dan mengabadikan kejadian tersebut dengan kameranya. Dikarenakan pertempuran tersebut merupakan 30 lawan 1, membuat singa itu tidak berhasil membubarkan sekelompok hyena tersebut. Sekelompok hyena itu terus mengerumuni dan menyerang singa itu supaya singa itu meninggalkan temannya yang telah dilukai olehnya. Pertempuran tersebut berlangsung selama 10 menit, sehingga hyena yang telah ditangkap dan dilukai oleh singa itu sudah tidak bisa bertahan hidup. Mereka menyudahi pertempuran tersebut dan satu persatu menjauhi dari keberadaan singa itu. Pada akhirnya, seekor singa itu dapat menyantap daging hyena tanpa adanya gangguan. Ketika singa itu sudah puas dengan santapannya, dia langsung meninggalkan tempat itu. Beberapa hyena itu mendekati tempat itu kembali dan mereka sangat bersedih atas kehilangan salah satu temannya yang telah disantap oleh singa. Selesai sudah rekaman video ini, semoga bermanfaat, terima kasih dan sampai jumpa.